lagi di channel Begi Farm peternakan kambing dan domba Banjarnegara. Hari ini kita sedang silaturahmi ke kandang penggemukan kambing. Ini ada 10 ekor jenis PE. Jenis PE, PE kepala hitam, PE pasar, ini bahan kurban. 2 bulanan lagi ini buat masuk kurban. Ini 10 ekor, jenisnya sama. Ini yang 8 sudah 10 bulan digemukan di sini. Ini yang 2 ini posturnya lebih kecil, baru sekitar 1 bulan setengah baru datang. Yang unik di sini yang kita mau sharingkan yaitu pakannya. Pakannya itu rumput sawah, pakannya rumput kebon. Jadi kalau yang lain biasanya kan pakai ramban, protein tinggi, ini pakai rumput, tapi kambingnya jos, gemuk, pertumbuhannya bagus, besar. Kuncinya di pakan, yang pertama rumput, yang kedua dibantu sama ampas tahu, sama sedikit sintrat. Hasilnya bisa dilihat, ini kita cek bokong-bokong. Ini, kambingnya gemuk-gemuk banget ini. Padahal pakannya rumput loh, pakan rumput, tambah komboran ampas tahu sama sedikit sentrat, gemuk-gemuk banget ini. Bulunya klimis-klimis, kambingnya gemuk. Paling masih muda ini, belum pada poel ini. Kelihatannya sudah kayak bandot gede, tapi belum poel ini. Ini, lihat, rewosnya itu klimis. Kayak, ini padahal kambing buat kurbanan, tapi kayak kualitasnya jos banget ini. Gemuk-gemuk, padat, dipegang ini. Punggungnya itu sangat padat ini. Ini pakannya 24 jam dikasih rumput ini. Gemuk-gemuk banget ini. Kecuali yang lagi pada birahi memang sedikit susut. Tapi yang lain yang nggak pada birahi, bokongannya ini benar-benar gemuk ini. Bulunya klimis-klimis. Nih, tingginya proporsional, kambingnya tinggi-tinggi. Ini ada 10 ekor, luar biasa. Kerja sampingan ngarit, tapi investasinya luar biasa ini. Ini buat referensi teman-teman yang mungkin mau penggemukan kambing Jawa. Pakannya murah, tapi hasilnya maksimal, memanfaatkan limbah, rumput, sama ampas tahu, sama sedikit sentrat. Ini yang sebelah sana kita lihat lagi. Ini klimis-klimis, serempak ini. 8 ekor yang sudah 8 bulan dibesarkan ini. Pegang juga licin ini. Ini perawatannya biasanya sekitar 2-3 minggu sekali dimandikan. Ini fungsinya dibikin sekat-sekat karena tipikal kambing pejantan itu kan dia suka berkelahi, jadi biar aman terutama tanduknya, karena bagaimanapun tanduk juga mempengaruhi gagahnya kambing. 8 bulan pelihara ini sudah besar-besar seperti ini. Dulu belinya kecil-kecil dulunya ini. Ini saya cek ini. Belum poel ini. Baru mau poel. Bandot sebesar ini baru mau poel. Nah, bisa jadi dia lama poel karena makannya rumput. Jadi dia jarang makan ramban, tidak mengunyah kayu, sehingga masih belum pada poel. Ada beberapa yang sudah poel, baru ganti 2. Dulu bakalan sekitar umur 5 bulan ya? Sekitar umur 5 bulan. 5 bulan ini sudah dipelihara 10 bulan. Berarti ini sudah 1 tahun lebih. Ini 2 bulan lagi buat kurban sudah termasuk super ini.
Nah, ini investasi yang bagus bagi teman-teman yang ingin invest di penggemukan dengan cari bakalan yang super, posturnya panjang-panjang, terus gundalannya bagus ini, gelambirnya bagus, gelambir, terus kakinya besar-besar. Dari pemilihan bakalan yang bagus, terus pakannya yang cukup, hasilnya bisa maksimal seperti ini. Ini contoh rumput pakannya nih, pakan rumputnya ini. Ini stok pakan rumputnya. Ini kan rumput kayak rumput lapangan, rumput sawah, rumput kebon. Tempat komboranya biasanya satu kambing ini dua. Satu baskom. Nah, satu baskom ini untuk dua kambing. Karena di sini banyak limbah-limbah ampas tahu, jadi memanfaatkan limbah. Nah, uniknya yang budidaya yang penggemukan ini dia juga kerja ngantor di instansi. Nah, ini yang pelihara ini masih muda. Nah, masih muda, kerja, berangkat pagi, pulangnya jam berapa, Mas? Jam 4. Pulang jam 4. Pulang jam 4. Ngarit ya, Mas? Ngarit. Baru gue buat kambing, enggak ini ya, Mas? Enggak apa namanya? Enggak repot ya, Mas? Enggak repot. Paling manajemen waktunya gimana ya, Mas? Kalau ini kan komborannya kan setiap sore, Mas. Komborannya sore. Sore. Satu kali, sehari satu kali. Sehari satu kali, cuman sore aja. Satu kambing sebaskom ini dua, satu baskom dua kambing. Terus kalau rumputnya lah 24 jam kasih terus, Mas. 24 jam. Karena rumputnya kan gratis ya, Mas, modal tenaga ya. Tenaga, Mas. Kalau sentratnya kalau segini berapa genggam paling, Mas? Kalau segini, Mas. Oh, berarti sentrat satu genggam, terus nah, ampas tahu sebaskom. Ini nggak penuh ini. Nggak penuh. Segini. Buat dua kambing. Jadi kan murah banget. Jadi murah karena mainnya itu di rumput berarti ya, Mas? Di rumput, ya. Ini udah berapa kali bongkar ini, Mas? Baru permulaan. Oh, baru permulaan. Tadinya breeding indukan ya? Iya, dulunya indukan. Dulu indukan, sekarang penggemukan. Lebih ringan ya, Mas, pakannya ya? Lebih ringan. Kalau indukan banyak makannya, banyak. Lebih banyak makannya. Nah, ini mengalahkan mitos bahwa kambing itu harus dipakani ramban. Ini rumput saja cukup ya, hasilnya maksimal. Yang penting dibiasakan dulu, Mas. Oh. Dibiasakan makan rumput dulu, maka terbiasa. Nah, awal-awal sebelum biasa itu tetap ada rambannya dulu. Oh, rambanya dipancing dulu. Itu ya? Dipancing dulu. Termasuk ampas tahu sama sentratnya ya, awal-awal juga? Awal-awal dipancing, Mas. Tidak langsung semua mau. Kalau dipancing dulu. Coba dihitung ya. Ini harga besok kurbanan kan sekitar mencapai 4 jutaan. Kalau 10 ekor berarti kan 40-an. Nah, ini luar biasanya sistem peternak, petani nabung tenaga nyari ramban. Bakalannya misal nyicil 1 bulan mampu beli 2. Bulan ke depan beli 2 lagi misal. Ini bahkan ada yang baru datang sekitar 1,5 bulan yang lalu. Artinya usaha seperti ini dengan kesibukannya Masnya ini juga bekerja jalan. Yang penting sesuai semboyan kita. Ora gengsi, ngarit, nggo tabungan. Iya enggak? Nah, bener ya, Mas? Bener, Mas. Ini padahal di lingkungan yang padat rumahnya ini. Lingkungan padat, ada kambing ditutup rapat biar baunya enggak menyengat. Terus kandangnya juga bagus ini, rengnya luar biasa karena ini kambing jantan, ini rengnya kuat, besar. Nah, itu sharing dari Beggy Farm, senangnya jalan-jalan, nyari inspirasi, buat kita terapkan sendiri di kandang kami, tetapi biar kita juga bisa bermanfaat, kita upload di channel kami. Teman-teman yang suka
Jawa Randu, teman-teman yang suka PE, teman-teman yang suka domba. Nah, kita sambil main kita sharingkan. Nah, untuk mendukung channel ini, tolong teman-teman like, subscribe, komen ya. Atau mungkin request mau bikin apa gitu, terutama yang kami di Banjarnegara, karena kami fokus untuk di Banjarnegara, kampanye Ayo Ngarit di komunitas Facebook Belajar Ternak Kambing dan Domba Banjarnegara. Nah, saya Maman dan Mas Adam. Mas Adam ini. Hari ini kita main di sini, kita silaturahmi melihat sebuah proses dan hasil yang maksimal dengan di tengah kesibukan. Terima kasih.